Wow, ini macam besar. Wow. Hai, video saya kali ini saya ambil potato. Tengok. Wow. Stay tuned, keep watching. Kuat sih, gaman. Hai, kembali lagi dalam YouTube channel Elvina. So, kali ini saya akan ambil ubi kentang. So, sebenarnya itu ubi kentang yang saya tanam tuh waktu di dapur saya, dia macam bertumbuh begitu. Jadi sekarang ini saya mau pergi. Jadi, sorry, diberikan cerita, saya kesayangan untuk buang. Saya memang jenis begitu. Kalau saya nampak sesuatu tubuh dihidupkan, saya memang tanam tuh, saya rasa sedih kalau saya buang ke begitu. Jadi saya pergi tanam. Sekarang ini saya mau pergi ambil. Nah, saya ada di peralatan saya di sini. Supaya cepat sedikit sap ya, buletan banyak juga tuh. So, ada di sini, ada tempat untuk tempat. Let's go. Di sini, sepanjang sini. Apa ini? Mengumban-ngumban, mengumban sih. Jadi sepanjang sini. Eh, mana gitu? Ini nah. Sampai situ nah, ini. Yang ada tali nih. Yang tali rombot untuk anu. Lagi untuk apa? Untuk buat pagar itu dinding. Jadi saya udah mau buat dinding sendiri, saya mau kasih buka lah semua tuh pagar. Eh, lebih kentang, mari kita cek. Mari kita cek ini yang pertama. Memang begini nih mati, sob. Dia punya ajal sudah cing. Memang begitu, dia punya tempo untuk mati. Mari kita tengok kalau saya dapat lebih kentang untuk yang pertama. Saya nampak sedikit. Ini bagian kecil. Selepas itu, ih, harus juga tanah deh nih. Tengok bah, ini lebih kentang. Tengok, setiap jaga berhasil juga dia. Wow, ini macam besar. Wow. Coba. Besar, Rolina. Posati. Kacucok itu tangan siapa nih? Besar. Udah kan? Kak itu yang terakhirnya. Ini bah kecil. Ada satu lagi. Pula. Wah, mau kurik dalam-dalam mau. Nah, ada lagi. Ini ada lagi pun. Wih, banyak dalam-dalam dia. Nah, ini setakat ini. Jadi setakat ini ada 1 2 3 4 5 6 7. Alah, tapi ini sudah cantik sudah. Sudah mau makan ambil sudah. Tengok kalau lama-lama sangat tanah. Tapi beli je potong ni. Nah, 7. Saya masuk dalam tempat. Là, pomme de terre chez toi, ça pousse sur la carton et je mets dedans. Si on met la terre, tu vois, d'accord. Kecil. Ada pergi makan loh, tengok nah. Ada giuk makan. Irun Filipet kami.
Tengok nah. Yang ini di warna merah. Saya tidak tanam, ini. Ini dapat bentuk seakan saya tanam sembarang, saya tidak tahu jenis apa. Tengok. Wow, cantik kan? Ini berwarna merah. Nah, di sebelah dia, saya harus tinggalin dulu sekejap. Nah, tengok. Mencari harta karun. Ini buah. Macam saya tidak beli. Tahan nanti saya mau ambil. Oh, saya ambil ini. Nah, kita ambil pelan-pelan. Tengok. Mari kita saksikan bersama-sama. Wow. Cantik kok dia. Cantik kok. Mau tanam itu next time. Cantik kan kalau dia tengok. Sana ada satu, udah besar. Tengok apa lagi sini. Saya buka daun supaya kamu nampak. Apa lagi kah? Itu saja lagi itu nomor satu. Nampak itu nomor satu. Mari tengok besar dia macam mana. Wow, besar. Ada lagi? Ada lagi kah dia? Itu aja. Oh, ada. Oh, ini lain jenis, bukan dia punya tuh. Nah, kan itu dia yang merah. Wah, cantik kan, besar dia. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini yang saya kena beli di kedai itu. Nah, cantik kan. Nah, ini paling besar. Nah, mari kita tengok kalau saya dapat ke 10. Cuma yang begini saya tidak ambil lah. Mana? Ini kan makan giok nih, ada giok dalam dia nih. Nah, ini setengah seperti itu, setengah ini ya, tengok. Setengah juga lah, tengok. Setengah juga dia. Tengok, ini daripada kamu daripada saya buang, tengok daripada saya buang itu hari, saya tanam di dalam di sini, saya tidak jaga dah. Tengok apa kejadiannya. Cantik kan? Cantik kan? Ini ada surprise lagi warna lain. Hebat hebat. Ini ada satu paling besar tadi yang pertama saya dapat. Ini nono. Nuah, tengok. Besar. So, ini sudah pendapatan pada kali ini. Nah, tengok dia. Ada warna begitu, ada warna merah, ada warna kuning. Oh, surprise kan? Oke, terima kasih untuk Indonesia ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share dengan kami, family, kawan-kawan, dan orang yang tersayang. Oke, bye!